Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners dimanapun Anda berada, kami lagi bersama Cipta Permana wartawan Tribun Jabar. Hari ini hari Rabu 25 Oktober 2023. Kembali saya melaporkan langsung dari sesi latihan tim Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Di mana tampak layar Anda pelatih fisik Persib itu Miro Patrick menguji ketahanan dari Tyrone Delpino, Ramos dan juga Febri Haryadi untuk melakukan serangkaian tes kebugarannya setelah sempat mengalami cedera panjang beberapa bulan lalu atau 3 bulan lalu. Selain Tyrone Delpino juga di sini kita lihat ya aksi dari Febri Haryadi yang juga sempat dibekap oleh cedera dan saat ini tengah melakukan latihan agility di Stadion GBLA Kota Bandung. Ya, selain mengasah kemampuan agility dengan berlari secara zigzag, keduanya pun dituntut untuk melakukan jumping atau lompat melewati beberapa rintangan berupa kon, beberapa repetisi atau beberapa ulangan. Levin Febri, di sini juga terlihat ada Tyrone Delpino Ramos. Selain melakukan lari zigzag tanpa bola, hari sekarang Febri juga melakukan latihan berlari secara zigzag dengan cara menggiring bola ya. Tampak program latihan yang atau program tes yang diberikan oleh Miro membuat Tyrone Delpino Ramos dan juga Febri Haryadi cukup kelelahan ya dengan program yang diberikan. Ya, kita alihkan dulu sejenak ya. Selain ini juga kita lihat di sini juga ada Daisuke Sato yang berarti secara terpisah karena dirinya mengalami cedera engkel pada bagian kaki kanannya pada saat memperkuat tim nasional Filipina beberapa waktu lalu. Daisuke Sato saat ini harus berlatih bersama fisioterapis tim Persib guna memulihkan kondisinya. Kita kembali lagi ke ujian yang diberikan oleh
Ya, bagi Anda yang baru bergabung, dalam layar Anda saat ini, oke, sini dulu. Febri Haryadi bersama pelatih fisik Persib, Miro Patrick dan juga Teron Delpino Ramos. Tengah melakukan tes bersama, tes fisik ya, ketahanan fisik dari pelatih Miro Patrick. Itu saja mungkin yang bisa kami bagikan terkait tes ketahanan fisik yang diberikan oleh pelatih Miro Patrick kepada Febri Haryadi dan Teron Delpino Ramos setelah keduanya dinyatakan pulih. Setelah sempat dibekap cedera dan absen selama 3 bulan melewati beberapa pertandingan sama tim Maung Bandung musim ini. Nantikan terus informasi selanjutnya terkait update latihan persiapan tim Persib Bandung bilang melawan PSS Sleman hanya di Live Tribun Jabar.